Okay. So kita masuk engine petrol 2 lejang. Ini untuk motor eh. Okay, so kita tengok structure dia. Kita ada salur pemindah, kita ada ombor, palang pencucur, exhaust dan sebagainya lah. Okay, so kita tengok dia punya operasi. Alright, so campuran petrol dan udara masuk ke dalam silinder melalui salur pemindah. Okay, so petrol dengan udara dia akan masuk melalui ni. Okay, so ombor bergerak ke atas untuk memaparkan campuran. So ombor akan bergerak ke atas untuk memberi tekanan dan menghasilkan pembakaran. Okay, pada masa yang sama, salur masuk. Okay, salur masuk akan terbuka. Okay, untuk masukkan petrol dan udara. Okay, so palang pencucur akan hasilkan bunga api. Bila bunga api terhasil, so dia akan membakar campuran petrol dengan udara tadi. Okay, so bila menghasilkan pembakaran, alright, dia akan hasilkan tekanan. Okay, bila ada tekanan, aci engkol ni dia akan bergerak turun naik, turun naik, turun naik. Okay, so ini adalah lejang ke atas dan lejang ke bawah. Okey, ombor ditolak ke bawah oleh gas yang mengecut mengembang. Oleh gas yang mengembang. Okey, so ombor akan menolak turun ke bawah. Okey, pada masa yang sama salur masuk akan tertutup. Salur masuk ni tertutup dan salur exhaust akan terbuka, so gas akan keluar. Okey, macam tadi awalnya lejang ke atas, ombor tu ke atas dan dia akan buka salur masuk. Tapi salur exhaust dia tutup. Okay, salur masuk ni terbuka sebab kita nak masukkan petrol. Okay, so kalau lejang ke bawah, ombor ni akan turun ke bawah dan dia akan menutup salur masuk. Okay, untuk elakkan pembakaran berlaku. Tapi dia akan buka salur exhaust berada di atas, so dia akan keluarkan gas. Sangat simple untuk motor. Sebab apa dua lejang? Sebab dia ada dua step saja. Lejang ke atas dan lejang ke bawah. Kalau empat lejang, dia ada empat step tadi. Okay, so contoh-contoh yang kita guna petrol dua lejang adalah mesin, gergaji dan motorboat. So van kita guna empat lejang. Okey, tiga perbezaan petrol dua lejang berbanding empat lejang. Okey, so petrol dua lejang ni kuasa dia lebih rendah, lebih kecil dan lebih ringan. Okey. So untuk hal laju dan percutur saya tak nak masuk untuk minggu ni. So kita akan masuk minggu hadapan sebab dia memerlukan penerangan yang sangat panjang. Alright? So untuk itu sahaja. Kali ini, kita jumpa minggu depan.